Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras. Oh ya guys, kalian tahu nggak kalau hari ini Markas Yagusa Himawari bakal ditutup loh guys sama polisi. Soalnya Kak Yuta udah berhasil melaporkan mereka. Kak Yuta, ayo kak kita ke kantor Yagusa Himawari. Mio pengen lihat kak. Bentar dulu Mio, sebelum kita ke sana Kak Yuta mau menantang kamu. Apa kamu bisa menyelesaikan parkour buatan Kak Yuta? Wah Kak Yuta ini, kalau soal parkour doang pasti Mio bisa dong. Ya udah Kak Yuta, sambil nunggu kembar goyang sama Baby Selin dateng, kita main parkour dulu ya kak. Oh iya guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa ya buat klik like dan juga subscribe-nya dulu. Bener guys, kata si Mio. Soalnya cerita kali ini bakal seru sekali. Ayo Mio, kita naik. Soalnya Baby Selin sama si kembar goyang juga bakal kesini. Wah, pasti bakal seru sekali ya Mio main bareng mereka. Iya kak, mereka semua kan emang sahabat kita. Mio, itu Baby Selin udah ada di sana Mio. Sepertinya Baby Selin udah datang ke sini deh. Wah, benar kak, Baby Selin lagi jalan ke sini. Berarti mereka sebentar lagi nyampe kak. Ayo kita selesaikan dulu parkournya. Iya, kita harus cepat-cepat Mio. Oh iya, dari sini kita bisa melihat markas Yakuza loh Mio. Lihat itu, para polisi sekarang udah ada di markas Yakuza Himawari. Mereka semua sedang berkumpul dan menjaga markas itu Mio. Iya, Mio jadi makin gak sabar pengen lihat ke sana kak. Apa itu? Sepertinya itu balkol. Balkol di depan rumah kakak Iyo sama kakak Uta. Di sana ada kakak kembal goyang juga. Kakak Adam, kakak Atom, ayo kita main ke rumah kakak Iyo, kakak Uta. Iya Selin, ayo ajak mereka naik parkour. Ayo ajak mereka naik parkour. Benar sekali, di sana ada balkol, balkol rainbow, Jalin juga balkol, kakak kembal goyang. Kalau aku suka makan, iya betul, aku suka makan. Jalin tak juga mamam, Jalin cukanya cucu. Apa ini? Jangan lupa di like. Jalin juga di like teman-teman. Iya, aku juga suka like, suka like. Kayuta, bukannya itu suara si kembar goyang sama Baby Selin ya kak? Sepertinya mereka udah nyampe bawah kak. Iya Mio, sepertinya mereka udah sampai bawah. Wah, kita harus cepat-cepat nih. Kasian mereka kalau kelamaan nunggu. Iya kak, bener banget. Oh iya Kak Yuta, ngomong-ngomong Kak Yuta bikin parkour ini kapan kak? Kok tiba-tiba aja udah jadi? Mana ada Mio tiba-tiba jadi? Kak Yuta semalam begadang tau. Waduh, Kak Yuta ini. Kak Yuta nggak tahu, Mio. Kak Yuta dapat nemu ranjang itu. Soalnya kayaknya dibuang sama pemiliknya deh, Mio. Oh, gitu. Nah, kayaknya ini yang terakhir ya, Kak. Ayo, Kak. Itu dia mereka. Selin, kembar goyang. Tunggu sebentar ya. Kak Mio sama Kak Yuta udah mau selesai. Mio, kalau di sini terowongan ini kayaknya kita harus berbaring deh, Mio. Soalnya kalau berlari nggak bakal bisa. Oh, gitu. Ya udah, Mio duluan ya, Kak. Wah, Kak Yuta ini seru banget. Wah, seru. Mio jatuh, ada Mio jatuh, ada Mio jatuh. Kakak Iyo jatuh, kecian, kecian. Kak Yuta, si kembar goyang sama Baby Selin udah di bawah, ayo cepetan. Mio, ayo naik parkour lagi, ayo naik parkour lagi. Wah, Atom, Atom, kalian pengen naik parkour lagi? Nanti lagi ya, soalnya rencananya Mio sama Kak Yuta mau lihat dulu markas Himawari yang lagi ditutup sama polisi. Nah, buat teman-teman semuanya, buat kalian yang lagi nonton, ikutin Mio juga ya guys. Pokoknya ini bakal seru banget. Itu Mio, lihat itu. Wah, semua polisi datang ke sini. Dari sini ada banyak sekali ya Mio, polisi yang berjaga. Iya kak, dan lihat deh kak, pintu masuk ke Gunung Himawari udah ditutup. Waduh, polisi Iyo, polisi Ken, apa salahku? Di sini kan aku nggak punya salah. Kenapa markas Yakuza Himawari ini ditutup? Iya, pokoknya kalian harus segera pergi dari sini. Yuta sudah melaporkan kalian bahwa kalian selama ini udah terlalu iseng dengan kota Sakura. Waduh, gawat sekali. Ini semua gara-gara si Yuta. Gara-gara mereka melaporkan
melaporkan kita. Jadinya markas kita ditutup nih, Jul. Ya sudah, kalian berdua ikut sama aku ya. Aku ada ide nih. Wah, bos, kita mau kemana, bos? Sudah, kalian berdua ikut aja. Nah, itu dia. Si Yuta sama si Mio datang ke sini. Panjul, ini adalah markas baru kita. Kalian jangan sampai ya ketahuan sama polisi. Soalnya markas ini sangat rahasia. Wah, bos, bos bikin markas ini kapan, bos? Kok aku nggak tahu, bos? Aku bikin markas ini sudah sangat lama. Berjaga-jaga kalau kita ketahuan polisi seperti sekarang. Nah, Panjul, kalian berdua ayo ikut. Ini adalah markas bawah tanah. Ini adalah markas yang cukup mahal. Jadi kita butuh biaya yang sangat banyak. Wah, bos keren sekali, bos. Ayo, bos, kita masuk, bos. Aku udah gak sabar, bos. Ya sudah, ayo masuk. Makanya jangan di situ terus. Akan aku kasih lihat. Pokoknya jangan sampai markas ini ketahuan sama polisi. Di markas ini, kita semua bisa aman. Ada AC, makanan, kulkas. Kalian bebas makan semuanya. Pokoknya semuanya sudah aku sediakan. Lihat ini, lemari esnya juga penuh. Kalian mau makan buah-buahan apa? Boleh makan. Makan ayam, silakan boleh. Mau makan sup juga boleh. Yang penting kalian masak sendiri ya. Wah, bos, tapi aku pengennya pop mie, bos. Aku beli dulu aja deh ya, bos, di Umar. Waduh, jangan pop mie, Jul. Kamu ini kan Yakuza, kayak gak punya uang aja. Udah, makan semua makanan ini. Ada buah-buahan yang sehat. Wah, Kak Yuta, para Yakuza itu udah pergi, Kak. Ayo kita lihat gedungnya. Wah, beneran udah ditutup dong, Kak Yuta. Iya, wah, semuanya udah ditutup. Berjaga juga para polisi di sini. Iya, Mio. Ngomong-ngomong, Yuta, makasih banyak ya, Yuta. Ini semua karena kamu, Yuta. Wah, Kak Yuta keren banget sih. Hebat banget, Kak. Berani banget. Yuta nggak keren. Waduh, Atom. Kamu jangan gitu dong, Atom. Ya udah, ayo, Kak. Kita lihat lebih deket lagi. Wah. Mio, kamu gak boleh masuk, Mio. Soalnya itu udah disegel. Oh, gitu ya, Pak Polisi. Ya udah deh, ayo Kak Yuta. Gimana kalau kita pulang aja ya, Kak? Soalnya kita gak boleh masuk ke sana. Tapi Mio, Kak Yuta haus nih. Kamu pulangnya duluan aja ya. Kak Yuta pengen beli minum dulu. Oh, gitu. Ya udah, Mio duluan ya, Kak. Soalnya si kembar goyang sama Baby Celine kan katanya mau naik parkour. Iya, aku pengen naik parkour. Ya udah, Kak Yuta jangan lama-lama ya. Nanti langsung pulang loh, Kak. Iya, Mio, kamu duluan aja ya. Soalnya palingan juga 5 menit doang. Nah, guys, sekarang si Mio sama si kembar goyang udah pergi duluan. Katanya mereka mau naik parkour, guys, buatan Yuta. Jadi sekarang Yuta mau beli minum di sini. Rasanya haus sekali. Mbak Mami, permisi, Mbak. Mbak. Iya, Yuta. Ada apa, Yuta? Mau beli apa nih? Mbak Mami, Yuta haus sekali. Uangnya Yuta taruh meja ya. Di sini kenapa pop mie-nya berantakan sekali, Mbak Mami? Emangnya nggak diberesin ya? Iya, Yuta. Mbak Mami belum sempet nih. Aduh, maaf ya, Yuta. Iya, deh. Yaudah, deh. Aku beli apa ya? Ini aja. Ini kan minuman yang sangat enak. Manis sekali. Aku akan minum di luar. Wah, Mbak Mami, Yuta ngambil ini, teh hijau. Di sana ada Cici sama Hiro. Cici, Hiro, aku di sini ya. Aku pengen minum nih di sini. Oh, iya, Yuta. Ayo, Yuta, kita minum bareng, Yuta. Panjul, kalian udah selesai belum makannya? Kalau udah selesai, kalian harus ikutin aku ya. Wah, bentar dulu, bos. Makanannya masih banyak, bos. Sayang kalau gak dihabiskan. Sudah. Nanti kalian makannya lanjutin lagi. Makanan dan minuman yang kalian makan dan juga minum itu harus dibayar. Jadi kita harus cari uang sekarang. Wah, bos. Kira-kira, aku kira itu gratis, bos. Mana ada yang gratis di dunia ini? Ayo, Panjul, kalian naik mobil sekarang. Iya, bos, iya. Waduh, aku kenyang banget lagi, Jul. Iya, Jol, aku juga kenyang. Panjul, kamu ngapain di situ? Ayo naik ke sini. Waduh, bos, nggak bisa ya, bos. Tunggu sebentar, bos. Kita masih kenyang banget beneran, bos. Waduh, kalau kamu mau nunggu di sini, keluarin semua makanan dan minuman yang sudah kalian makan. Wah, jangan, bos. Sayang, bos, sayang. Makanya, sekarang kita harus cari uang. Iya, bos, iya. Bos, ngomong-ngomong, kita mau nyari anak-anak lagi kan, bos? Lihat itu, bos, di kafe ada anak-anak lagi makan. Oh iya, benar sekali, di sini ada anak-anak, Jul. Ayo kita lihat. Tapi, Jul,
Di sini ada orang dewasa juga. Kalau kita bawa mereka, bisa-bisa kita ketahuan. Apalagi di sini kan dekat kantor polisi, Jul. Iya juga, Bos. Ya udah deh, Bos. Kita cari lain aja, Bos. Iya, kita akan cari tempat lain aja. Tuh kan, kamu lihat, di sana ada kantor polisi Koban. Bisa-bisa kita ketahuan, terus kita masuk penjara, Jul. Kamu ini bagaimana sih? Iya, Bos. Aku ada ide, Bos. Ke taman aja, Bos. Ke taman aja. Di sana biasanya banyak anak-anak, Bos. Oh, iya. Di situ ada anak kecil. Tapi ngomong-ngomong, ini motor punya siapa ya? Kayaknya di sini nggak ada yang punyanya deh, Jul. Iya, Bos. Aku juga nggak lihat di sini ada orang. Gimana kalau kita bawa aja, Bos? Ya sudah, Panjul. Kamu bawa motor ini ya. Nanti aku sama si Panjal bakal ambil anak-anak yang di sana. Lihat, di sana ada dua orang anak. Ayo, Jal, kita bawa anak-anak itu. Iya, Bos. Ayo, Bos. Wah, ada dua, Bos. Kebetulan, Bos. Iya. Nah, Panjul, jangan lupa motornya dibawa ya, Jul. Iya, Bos. Tenang aja, Bos. Bagus, bagus. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Sekali datang, kita dapat dua anak dan juga dapat satu motor. Hari ini kita bakal bisa makan mewah nih, Jal. Wah, Bos, aku gak tahan, Bos. Pengen makan sekarang, Bos. Tenang aja dulu. Tadi kan makanan kamu masih ada. Yang sisa-sisa itu habiskan aja. Wah, asik-asik. Beneran ya, Bos? Nanti aku habisin semuanya. Iya, ayo kita bawa anak-anak ini. Nanti kamu jaga ya. Jangan sampai anak ini kabur. Soalnya anak ini bisa berubah jadi uang, Jul. Siap-siap, Bos. Tenang aja, Bos. Nah, kita akan taruh anak-anak ini. Oh iya, Jal, aku masih kesel nih sama si Yuta. Gimana kalau kita cari juga si Yuta? Soalnya dia yang sudah melaporkan kita. Terus kantor Yakuza kita jadi ditutup deh. Wah, aku setuju, Bos. Aku juga kesel banget tuh. Dia itu bener-bener sekali, Bos. Iya, aku juga kesal sekali. Ayo kita cari si Yuta. Kita tangkap dia dan juga kita akan buat pelajaran kepada si Yuta. Tapi cari di mana ya, Jal? Bos, Yuta di Umart, Bos, di Umart. Oh, Yuta ada di Umart. Wah, bagus sekali. Oh, iya, dia juga sendirian, gak bareng si kembar goyang dan juga si Mio. Wah, Panjal, ini kesempatan kita, Jal. Ayo kita bawa si Yuta. Ha, Yuta, akhirnya kamu ketemu juga ya. Paman Yakuza, ada apa ini, Paman? Wah, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu yang sudah melaporkanku dan kamu yang membuat para polisi itu menutup kantor Yakuza. Jadi kamu akan aku bawa, ya kan, Jal? Iya dong, Bos. Wah, Yuta, berani-beraninya kamu pada kita, Yuta. Selin, kembar goyang, gimana? Kak Yuta udah pulang belum? Belum, Kakak Iyo. Kakak Uta belum pulang juga. Mungkin Yuta main. Wah, ada-ada aja sih. Katanya cuma 5 menit. Sekarang udah setengah jam belum pulang juga. Ya udah deh, Atam. Kita jemput Kak Yuta yuk. Siapa tahu aja yang kamu bilang benar. Kalau Kak Yuta ternyata malah langsung main. Yuta payah. Mbak Mami, tadi Kak Yuta kesini gak, Mbak? Oh, iya, Mio. Tadi Yuta kesini beli minuman. Tapi abis itu langsung pergi kok, Mio. Wah, tuh kan, Kak Yuta langsung pergi katanya. Kira-kira Kak Yuta pergi kemana ya? Kak Yuta, bukannya langsung pulang malah pergi dulu. Mio, kamu nyari Yuta ya? Cici, iya nih Cici. Kak Yuta kemana ya? Kalian lihat nggak? Tadi sih Yuta di sini minum bareng kita, Mio. Tapi abis itu dia dibawa sama Yakuza Himawari. Iya, Mio, bener. Tadi ada dua Yakuza Himawari kesini, terus Yuta dibawa. Waduh, kembar goyang, Selin, gawat nih. Kak Yuta malah dibawa sama Yakuza Himawari. Ayo kita cari Yuta, Mio. Ayo kita cari. Ya udah, Cici, Hiro, makasih banyak ya. Atom, Selin, ayo kita cari Kak Yuta. Iya, ayo kita cari. Jal, akhirnya kita dapetin si Yuta juga, Jal. Kita akan buat pelajaran kepada dia, Jal. Iya, Bos. Tapi emangnya mau dikasih pelajaran apa, Bos? Matematika apa bahasa Indonesia, Bos? Waduh, kamu ini. Sudah, kamu ikut aja. Kita akan taruh si Yuta di sini. Soalnya dia adalah anak yang sudah melaporkan kita kepada polisi. Makanya markas Yakuza Himawari sekarang ditutup. Dan kita nggak bisa pakai gedung itu lagi. Ya udah, Bos. Apapun yang Bos lakukan, pasti aku dukung, Bos. Bagus. Aku akan ikat dia di sini ya, Jal. Kamu jagain dia, jangan sampai dia kabur. Paman,
Paman, Yuta mau diapain? Paman Yakuza, jangan ngapa-ngapain. Sudah, kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Di mana ya barang itu? Di sana. Aku kan taruhnya di sini, di laci ini. Yang ini dia. Nah, ini sudah dapat. Bagus. Dasar Yuta, sekarang kamu akan mendapatkan balasannya. Panjal, gimana aja? Si Yuta nggak kabur kan? Enggak bos, tenang bos, dia aman, dia masih di sini bos. Bagus. Nah Yuta, lihat ini, rasakanlah Yuta. Paman, jangan paman, jangan. Sekarang Yuta sudah meninggal. Panjul, kalian sekarang bereskan Yuta. Kalian harus buatkan kuburan ya. Kita akan kubur dia supaya kita tidak ketahuan sama polisi. Ya bos, akan aku buatkan bos. Bagus. Dengan ini kita bisa tenang Juljal. Waduh, kembar goyang, Selin. Sebenarnya Kak Yuta kemana ya? Belum ketemu juga nih. Mungkin Yuta ke surga. Oh, kamu ini. Nah, buat teman-teman semuanya, makasih banyak ya udah nonton Dunia Faras. Oh ya teman-teman, kalian ada yang tahu nggak Kak Yuta di mana? Kalau kalian tahu, jangan lupa kasih tahu Mio ya dengan cara komen di bawah. A few moments later. Kembar goyang, Selin, bangun dong. Kak Yuta belum pulang juga nih, Mio khawatir. Atam ngantuk, Mio. Atam ngantuk. Tapi Atam, Kak Yuta belum pulang juga kemana ya? Mio benar-benar khawatir loh. Mungkin dia main, Mio. Iya betul, mungkin dia main. Wah, gimana kalau kita cari aja yuk? Mio khawatir Kak Yuta diapa-apain sama Paryagusa Himawari. Kakak Iyo, ayo kita cari Kakak Uta, Kakak Iyo. Iya, Selin. Ayo sekarang kita cari Kak Yuta ya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita cari Kak Yuta, kalian jangan lupa ya buat klik like dan juga subscribe-nya dulu. Subscribe. Wah, kebetulan sekali. Hiro sama Chika masih di sini. Hiro, Chika, kalian lihat Kak Yuta lagi nggak? Wah, enggak Mio. Tadi aku ketemu Yuta waktu siang-siang doang. Oh gitu. Tapi beneran kan kalau kalian bilang katanya Kak Yuta dibawa ya sama para Yakuza? Iya Mio. Tadi kita lihat para Yakuza itu membawa Yuta pakai mobil warna hitam. Wah, kira-kira Kak Yuta dibawa kemana ya? Oh, Atom, Selin, kalian sekarang temenin kami yuk ke kantor polisi. Soalnya sampai sekarang Kak Yuta belum pulang juga nih. Iya, Mia, ayo kita lapor polisi. Panjul! Ini kenapa si Yuta masih belum diberesin juga, Jul? Cepat beresin dia. Kalau enggak, bisa-bisa kita ketahuan sama polisi. Cepat, lebih baik kamu buang sekarang ya, Jul. Iya, bos. Maafin ya, bos. Dari tadi aku lapar mulu, bos. Jadi aku habis ngabisin makanan dulu. Waduh, kamu ini. Ya sudah, sekarang buang Yuta. Kakak Iyo, telepon kakak Uta. Wah, Selin, sayangnya Kak Yuta nggak bawa HP, Selin. Polisi Iyo, polisi kan permisi. Wah, iya Mio, ada apa ya malam-malam kalian begini? Begini polisi Iyo, Kak Yuta sampai sekarang belum pulang juga. Terus kata Hiro sama Cici, katanya Kak Yuta dibawa sama para Yakuza. Apa? Yuta dibawa sama Yakuza, Mio? Waduh, itu gawat sekali. Para Yakuza itu kan bukannya kantornya udah ditutup ya? Iya, Pak Polisi Ken. Tapi Mio juga nggak tahu sebenarnya Kak Yuta dibawa kemana. Tolongin kita, Pak Polisi Ken. Aduh, maaf banget, Mio. Pak Polisi Ken nggak bisa, soalnya lagi jaga di sini. Gini aja. Kamu nanti sama polisi Iyo aja ya, minta tolong diantar. Iya Mio, biar polisi Iyo yang antar ya. Nah sekarang kita harus ke kantor Yakuza Mio. Kita akan meminta tolong polisi yang berjaga di sana. Ke kantor Yakuza? Tapi kan itu jauh banget polisi Iyo. Gimana kalau kesananya kita naik mobil Mio aja ya polisi Iyo? Iya Mio, ayo kita naik mobil. Asik-asik, hore. Yaudah, gak apa-apa. Tapi nanti yang nganterin kamu polisi yang cowok ya Mio. Soalnya polisi Iyo juga harus berjaga. Iya polisi Iyo, gak apa-apa kok. Permisi Pak Polisi, tolongin Mio Pak Polisi. Mio, ada apa Mio malam-malam? Kok kamu masih belum tidur juga? Iya, jadi begini Polisi, kakaknya Mio Yuta ternyata dibawa sama para Yakuza. Tolongin kalian ada yang nganterin Mio ya buat cari Yuta.
Gitu ya. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Ya udah, siapapun yang bisa tolongin Mio ya. Soalnya aku harus berjaga. Mio, Polisio balik dulu ya ke kantor polisi. Iya, Polisio, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Pak Polisi, sekarang yang mau nemenin Mio siapa? Ya udah Mio, aku yang temenin kamu ya. Soalnya kebetulan sekali aku bawa sniper, para yakuza itu pasti takut kalau lihat aku. Ya udah, sekarang kita langsung berangkat aja ya Pak Polisi. Soalnya Mio udah khawatir banget sama Kak Yuta. Iya Mio, kita naik mobil polisi aja ya. Soalnya ini kan lagi dinas. Iya, nggak apa-apa kok. Mio, nyalain sirinenya. Benar kali kakak Iyo, Cilin juga dengan Cilin polisi kakak Iyo. Asik-asik, hore. Paman, aku mau pulang ya. Pasti mama aku udah cariin aku. Jangan, kalian ini di sini sedang aku bawa. Jadi kalau kalian mau pulang, nasib kalian akan sama seperti Yuta. Sudah, tunggu di sana. Panjul! Mana sih si Panjul? Udah diberesin belum si Yuta yang udah meninggoy? Jul! Panjul! Panjal! Si Panjul kemana? Panjul, lagi beresin Yuta, bos! Oh, bagus! Oh, itu dia! Panjul, kamu udah selesai belum, Jul? Buang si Yutanya! Udah, bos! Tenang aja, bos! Pasti polisi gak bakal curiga, bos! Mereka kalau lihat pasti taunya Yuta habis ketabrak mobil, bos! Bagus! Kamu buang Yuta di sini! Nah, Jul, sekarang kita harus menutupi semua ini. Kita juga harus mencari si Mio, Jul. Soalnya si Mio juga sering banget ganggu kita. Mio juga, bos. Tapi kan dia anak cewek, bos. Aku nggak tega, bos. Udah, sama aja. Pokoknya gara-gara si Yuta dan si Mio, kantor para yakuza kita jadinya disegel sama polisi. Jadi kita harus membalas itu, Jul. Kita harus cari si Mio dan kita akan bawa dia ke sini. Ya udahlah, bos. Aku kalau ingat soal markas yang disegel, aku jadi sebel juga, bos. Bagus. Nah, Panjul, ayo kalian masuk dulu. Kita makan dulu sebelum kita mencari Mio. Soalnya kita akan pergi nanti setelah lewat jam 12 malam. Mio, ini udah terlalu malam, Mio. Kita lanjutin cari Yutanya besok aja ya. Soalnya kita udah keliling kota 10 kali nih, tapi Yuta masih belum ketemu juga. Soalnya Pak Polisi nggak tahu markas Yakuza yang baru di mana. Ya udah deh Pak Polisi, nggak apa-apa. Tapi beneran ya, besok kita lanjutin lagi buat cari Kak Yuta. Iya Mio, tenang aja, besok aku kesini lagi. Oh iya Pak Polisi, nanti barangkali aja Kak Yuta udah ketemu duluan, langsung kabarin Mio ya. Soalnya Mio bener-bener khawatir sama Kak Yuta. Oh gitu ya Mio. Ya sudah, gini aja. Besok Pak Polisi kesini pagi-pagi, kita cari sama-sama. Soalnya si Yuta itu juga berharga buat kota ini karena dia sering bantu kita buat mecahin para yakuza itu. Ya udah, makasih banyak ya Pak Polisi. Mio, aku ngantuk Mio, aku ngantuk. Kakak Iyo, Kakak Uta mana? Kak Yuta belum ketemu, Selin. Sebaiknya kita sekarang istirahat dulu ya. Besok kita cari lagi Kak Yuta. Panjul, kalian udah selesai belum makannya? Ini sudah lebih dari jam 12 malam nih. Kita harus segera cari si Mio sebelum kena pagi. Ya udah bos, sebaiknya kita langsung pergi aja bos. Iya, tapi Panjul, kamu jaga di sini ya. Soalnya di sini juga ada anak kecil. Nah, yang ikut bareng aku, kamu ya Panjul. Soalnya kalau semuanya ikut, nanti nggak ada yang berjaga. Iya bos, nggak apa-apa bos. Tapi nanti habis kita cari si Mio, aku boleh makan lagi ya bos. Oh, kamu ini dasar tukang makan. Padahal badan kamu kecil, tapi makannya banyak. Ya sudah, sekarang kita akan cari si Mio. Nanti abis itu kamu boleh makan sepuasnya. Wah, asik-asik. Terima kasih, bos. Bos baik hati sekali. Iya dong. Nah, sekarang kita akan ke rumah si Mio. Kalau jam segini, mereka semua pasti lagi pada tidur. Kalau mereka tidur, kita akan bisa bawa si Mio dan kita nggak akan ketahuan, Jal. Iya, bos. Ayo, bos. Sekarang aja, bos. Soalnya aku udah pengen cepet makan. Tunggu sebentar. Aduh, Yuta ada di mana ini? Rasanya seluruh badan Yuta pada sakit. Oh iya, tadi pagi kan Yuta dibawa sama Yakuza. Tapi kenapa sekarang ada di sini ya? Rasanya dingin sekali. Apa ini? Ini kan badannya Yuta. Aduh, jangan. Oh iya, waktu itu Yuta udah meninggoy gara-gara para Yakuza.
Waduh, gawat sekali. Aku harus segera pulang kasih tahu si Mio. Kalau sekarang berarti Yuta udah jadi hantu. Aduh, gawat sekali. Aku ternyata udah meninggal. Para Yakuza itu ada di sini juga. Wah, jangan-jangan mereka semua mau bawa si Mio sekarang. Tapi kenapa mereka nggak bisa melihatku ya? Apa jangan-jangan mereka... Ternyata benar, mereka nggak melihatku. Terus juga badanku tembus ke badan mereka. Berarti sekarang Yuta benar-benar jadi hantu. Bos, kenapa tiba-tiba aku merinding sekali, bos? Iya, Jul. Aku juga merinding, Jul. Wah, aneh sekali ya, Jul. Iya, mereka kan nggak bisa lihat aku. Ya sudah, lebih baik sekarang Yuta kasih tahu si Mio aja kalau para Yakuza itu datang. Mio! Si kembar goyang ini juga ada di sini. Atom, Atom, ayo bangun! Kembar goyang, bangun! Waduh, mereka nggak dengar aku. Padahal aku udah injak kepalanya. Tapi mereka nggak bangun-bangun. Gara-garanya mungkin karena badanku tembus pandang. Mio! Mio! Si Mio malah tidur. Gawat sekali. Gimana caranya Yuta bangunin mereka ya? Mio, cepat bangun, Mio. Para Yakuza datang ke sini. Mereka sedang mengincar kamu. Mio, ayo cepat bangun. Sudah, Jul, sudahlah. Biarin aja, aku juga merinding. Lebih baik kita harus cepat-cepat, Jul. Soalnya aku udah gak tahan, dinginnya berasa beda. Iya, bos. Apalagi kan ini rumah Yuta, bos. Gimana kalau tadi ternyata ada hantu Yuta, bos? Bus, kamu jangan ngawur. Udah, diam. Jangan berisik, ya. Nanti kalau kita berisik, bisa-bisa kita ketahuan. Kita datang ke sini kan mau ngambil si Mio. Mana ya? Aduh. Jul, gawat Jul. Di sini ada sekembar goyang juga, Jul. Jangan sampai kita membangunkan mereka. Kalau enggak, kita bisa kalah. Itu dia, ada si Mio. Ada baby Selin juga di sebelahnya. Jul, pokoknya kamu jangan berisik, Jul. Bisa gawat kalau kita ketahuan. Iya, bos. Ayo, bos, cepet, bos. Sebelum baby Selin sama si kembar goyang pada bangun, bos. Iya, kalau mereka bangun, bisa-bisa kita yang kalah di sini. Bisa-bisa kita yang malah dikubur, Jul. Iya, bos. Ayo, bos, cepet, bos, cepet. Iya. Ayo kita pergi sekarang. Akhirnya kita sudah berhasil mendapatkan si Mio. Nah, sekarang... si Mio nasibnya akan seperti si Yuta, Jul. Tapi bos, aduh, aku gak tega, bos. Paman, Mio dibawa kemana, Paman? Mio, kamu sudah bangun ya. Kamu gak perlu tahu. Pokoknya, gara-gara kamu sama Yuta, sekarang kantor Yakuza Himawari disegel sama polisi. Dan kita gak bisa masuk ke situ lagi. Jadi, nasib kamu akan sama seperti nasibnya Yuta. Emangnya Kak Yuta sekarang gimana nasibnya, Paman? Gimana Kak Yuta? Tenang saja, sebentar lagi kamu juga akan tahu. Soalnya kalian akan bertemu di alam baka. Aduh, aku telat. Si Mio sudah dibawa. Selin, bangun Selin. Selin, Kak Mio sedang dibawa para Yakuza. Aduh, baby Selin gak bangun-bangun. Gawat sekali. Apa dia gak dengar aku gara-gara aku ini udah jadi hantu? Gawat sekali. Apa aku susul aja mereka ke sana ya? Soalnya kalau di sini bisa-bisa si Mio sama seperti Yuta. Aku kan udah jadi hantu. Aku akan menghilang aja deh. Nah, Panjal, sekarang si Mio sudah meninggal. Berarti gak akan ada orang yang bisa menghalangi kita lagi, Jal. Kamu bereskan dia ya. Sama seperti si Panjul membereskan si Yuta. Siap, bos. Tenang, bos. Aku akan bereskan Mio segera, bos. Aduh, sepertinya Yuta terlambat. Wah, gawat sekali. Si Mio badannya udah putus. Aduh, para Yakuza itu memang jahat. Gawat sekali. Mio, bangun Mio. Aduh, Yuta telat. Sekarang si Mio juga udah meninggal. Selin mau pipis. Kakak Iyo mana? Kakak Iyo di mana? Kakak Iyo, Selin mau pipis. Kakak Iyo, apa Kakak Iyo di depan? Enggak ada. Kakak kembal goyang, ayo bangun. Kakak Iyo gak ada. Kakak Iyo gak ada. Ada apa, Selin? Aku ngantuk. Atom ngantuk.
Kakak Iyo menghilang. Calin-calin-calin gak ada Kakak Iyo. Oh, teman-teman, kalian lihat Kakak Iyo tidak? Kalau lihat kasih tahu Calin ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.